Brigadir Mudianto, Babin Kamtibmas Kelurahan Batu Hitam Polsek Bunguran Timur Polres Natuna, yang merupakan Babin Kamtibmas yang berada di perbatasan ujung utara Indonesia, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan Brigadir Mudianto di Pasar Tumpah Kelurahan Batu Hitam, yang merupakan tempat keramaian di mana masyarakat memburu takjil dengan membagi-bagikan brosur tentang pendaftaran Polri. Brigadir Mudianto menyampaikan bahwa saat ini Polri telah membuka pendaftaran melalui jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Pendaftaran dimulai pada tanggal 4 April sampai 14 April 2023 di bagian SDM Polres Natuna. Brigadir Mudianto menambahkan bahwa pendaftaran Polri tidak dipungut biaya alias gratis, jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi jika ingin mendaftarkan anak keluarga menjadi anggota Polri. Diharapkan kedepannya banyak putra-putri daerah yang berada di perbatasan ini lulus menjadi anggota Polri. Dan pada tahun 2022 pertama dibuka di Polres Natuna, Supanda, penerimaan Polri Rekpro Anak-anak Natuna lulus sebanyak 30 orang. Tim Humas Polres Natuna melaporkan untuk Polri TV.